Memperingati hari ulang tahun ke-22, Badan Amil Zakat Kota Malang menyalurkan bantuan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran zakat, infak, dan sedekah dari Basnas Kota Malang berlangsung di Masjid Baitulrohim Balai Kota Malang. Sebelum penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, terlebih dahulu diawali dengan rangkaian acara peringatan HUT Basnas ke-22. Dalam acara peringatan HUT Basnas ke-22 dihadiri oleh Sekda Kota Malang, Kepala OPD, serta warga penerima bantuan. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis khotbah Quran dan doa bersama dalam rangka hari ulang tahun yang ke-22 Basnas yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia dengan mengambil tema berkat berzakat, terima kasih muzaki, dan terima kasih Ustaz. Salam serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Sebelum acara dimulai, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah sambutan yang berikutnya adalah sambutan dari Ketua Basnas, Bapak Sekda, lalu penyerahan bantuan, potong tumpeng, dan diakhiri dengan Ma'idoh Hasanah Bil Iftishor, ditutup dengan doa. Sebelum acara kita mulai, mari kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita gagas, apa yang kita laksanakan pada siang hari ini, dilancarkan, dimudahkan, serta mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa ala kulli nabiyyin sholihah mukabul bi jami' rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syukurillahi wa al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dikarenakan acara sudah berlangsung mulai pagi tadi diawali dengan khotbah Quran sehingga acara disingkat dengan langsung sambutan-sambutan. Untuk itu sambutan yang pertama mohon berkenan Ketua Basnas Kota Malang yang terhormat Bapak Sulaiman, waktu dan tempat disilakan. Semoga segala aktivitas kita akan mampu membawa mengantarkan diri kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua Basnas Kota Malang dalam sambutannya mengatakan bahwa di awal tahun 2023 ini Basnas Kota Malang menyalurkan bantuan sebanyak Rp142.500.000. Sedangkan untuk bantuan yang diberikan pada masyarakat yang berlangsung pada Kamis kemarin sebanyak 17 sektor yang diberikan. Basnas lahir atas keputusan
Presiden nomor 8 tahun 2001, tepatnya tanggal 17 Januari 2001. Maka hingga hari ini, tepatnya 17 Januari 2023 kemarin, Basnas telah berusia 22 tahun. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Meski sudah berusia 22 tahun dan 12 tahun pasca Undang-Undang 23 nomor 2011 tentang pengelolaan zakat dan 9 tahun pasca Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, hingga kini penerapan pelaksanaan pengelolaan zakat dan penghimpunan zakat secara nasional dan regional masih belum optimal. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masih perlu sosialisasi yang terus menerus guna memaksimalkan penghimpunan zakat dan pengelolaan zakat, dan masih terus memberikan pemahaman kepada masyarakat guna tercapainya pengelolaan zakat yang terintegrasi. Pada penghimpunan ZIS Basnas Kota Malang sendiri, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada tahun 2022, mengabulkan Pak Sekda, penurunan penghimpunan hingga 82%. Sangat jauh, namun ini kami sadari bahwa pengelolaan zakat adalah kesadaran keberagamaan untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, pada momen ulang tahun Basnas, kami telah menghimbau dan kami telah memberikan permohonan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, dan melalui tertulis kami menghimbau dan memohon untuk di dalam 2003 menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada Basnas Kota Malang dengan semangat tiga aman yang selalu kita gembar-gemborkan, yakni aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Nah, mudah-mudahan ke depan apa yang harapan kita akan cepat terwujud. Matur nuwun Bapak Ibu, alurnya dia saya izin ya menyampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota, jadi menugaskan kepada kami untuk mewakili. Ya berpuasa selain minumullah Rabbul Alamin, maka sudah menjadi satu keharusan. Sementara itu, Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso, bahwa dengan momen HUT ke-22 Basnas, Pemkot ingin menguatkan melalui banyak hal. Karena Basnas menjadi mitra positif bagi Pemkot Malang, baik peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan di Kota Malang. Sekda Kota Malang juga berharap nantinya segmen Basnas tidak hanya ASN, akan tetapi semua elemen masyarakat Kota Malang yang berkewajiban menyalurkan zakat. Bukan secara luas. Tentunya Bapak Ibu hadirin semua, sejalan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan agar segenap upaya dan usaha harus dilakukan seoptimal mungkin. Karenanya dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah juga harus disertai dengan satu doa agar amanah-amanah itu selalu tepat guna dan juga tepat sasaran. Menegaskan hal itu, menyambut positif kegiatan doa bersama kita siang ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Basnas yang ke-22 di tahun 2023.
dua-dua ini artinya usia yang sudah bukan remaja, usia pemuda, usia yang sedang semangat-semangatnya ini untuk bekerja, berkarya, memberikan manfaat yang harapannya bisa semaksimal mungkin kepada seluruh warga masyarakat yang membutuhkan. Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus bermunajat agar senantiasa diberi perlindungan dan bimbingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Basnas sebagai mitra pemerintah terkait sejak awal proses mulai perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan dari zakat infak sedekah itu sendiri. Dan tak lupa juga Bapak Wali Kota menyampaikan selamat ulang tahun kepada Basnas dengan harapan di usia yang ke-22 ini akan semakin memantapkan kerja dan juga kinerjanya untuk semakin melangkah ke depan, meraih hasil yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang yang penuh dengan tantangan. Oleh karenanya, melalui institusi Basnas yang merupakan institusi resmi dalam mengelola dana umat yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah, diharapkan dapat mengangkat derajat kehidupan warga masyarakat yang kurang beruntung secara materi, serta pastinya juga memulihkan kekuatan ekonomi rakyat. Untuk itu, melalui kegiatan kita bersama siang ini, diharapkan Basnas juga terus meningkatkan perannya, dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana menjaga trust, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, trust yang diberikan oleh masyarakat, bahkan mengupayakan agar kepercayaan itu semakin meningkat lagi di masa mendatang dengan menunjukkan performanya, dengan meningkatkan profesionalisme lembaga. Jangan sampai terlampaui oleh lembaga-lembaga yang dibentuk hanya sesaat untuk pengumpulan dana tertentu dalam rangka menangani masalah-masalah sosial yang terjadi di daerah. Oleh karenanya, Pak Wali berpesan kepada Basnas berharap untuk semakin mempererat kerjasama dengan pemerintah daerah. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, sahabat. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi menyampaikan salam hormat, salam hangat dari Bapak Wali Kota, dan juga beliau berharap kita semua terus meningkatkan juga terpesan kepada teman-teman perangkat daerah, semangat untuk berbagi, semangat untuk bergotong royong melalui zakat, infak, sedekah di Basnas ini. Jangan sampai dingin, selalu kita hangatkan, selalu kita ingatkan semangat-semangat berbagi ini. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Basnas atas ulang yang ke-22 Dokumen Pemerintah dan Pimpinan Pada acara peringatan HUT ke-22, Basnas Kota Malang menghadirkan Kiai Haji Kamjawi untuk memberikan ceramah. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Kamjawi mengajak masyarakat untuk terus berzakat karena dengan zakat dapat membantu sesama yang membutuhkan. Di dalam Al-Qur'an itu ada 3 ayat. Yang dalam 3 ayat itu mengandung 2 pokok. Yang 2 komponen itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yang satu adalah Allah wa adilun Yusuf taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian yang kedua ini
200 sedang dia melakukan selat. Yang ketiga mengenai syukur ini wali-wali syukur kepada Allah dan juga kepada Allah. Jadi yang pertama itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah antara takwaan dan hadis terpisah sangat berkaitan kita pada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua itu antara salat dan zakat. Bahkan kalau kita mau meneliti di dalam Al-Quran itu, semua harta kerja itu dipakai untuk dua hal ini bersama-sama. Nah, ini dua sudut konsep ini, kalau kita mau mengolah dengan baik, insya Allah bisa menyelesaikan masalah. Banyak juga itu banyak persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan dengan persoalan zakat. Mungkin problemnya satu sosialisasi, yang kedua itu trust. Jadi kita harus mensosialisasi kepada masyarakat bahwa zakat itu wajib. Zakat itu merupakan kewajiban kita, bahwa harta yang kita miliki itu bukan semuanya milik kita. Ada sebagian miliknya orang yang berhak. Ini yang pertama kita sosialisasi, yang kedua memang harus ada trust, kepercayaan. Sekarang ini sekira di Indonesia, alhamdulillah negara kita sudah ada undang-undang, bas-basnya sudah ada undang-undang, PP-nya sudah juga ada. Bahkan di sini itu zakat itu bisa mengurangkan pajak dan PP ini ya luar biasa diberikan pemerintah supaya apa namanya untuk mengganti potensi-potensi zakat. Ini luar biasa. Ini. Sekarang tergantung nanti ya, ini mungkin apa kepercayaan. Jadi tidak mengatakan. Saya kira kalau kita itu sama-sama orang Muslim, PNS, Menteri ini kita dengan ASN lah. Ini kan ya tahu di malam itu kan juga ada tumpeng, terus tumpeng itu tunjangan penghasilan. Itu untuk potong berapa persen itu diberikan kepada digunakan diberikan kepada bas-bas. Di samping bas-bas ada dana mengimbang sekitar dari bank. Ini di sini sudah bagus. Cuma mungkin ya ini perlu sekarang itu kalau mungkin yang rumah itu sering mengingatkan perlu. Kenapa setiap khutbah itu ada kata-kata itakuwa menjadi rukunnya khutbah. Jika orang khutbah dan pakai itakuwa itu khutbahnya dia tidak sah dan kurang memenuhi. Nah, ini kenapa diulang-ulang? Karena kalau manusia itu sudah lupa. Karena dia itu selama satu minggu mungkin bersibukkan dengan yang lain-lain itu terus lupa, terus setiap Jumat dia lupa setengah Jum'ah dengan demikian juga kita untuk zakat itu kalau bisa selalu kita ingatkan ini bahwa zakat itu merupakan kewajiban kita. Nah itu mungkin perlu kita lakukan kepada hari kita semua bahwa kewajiban sholat dan kewajiban zakat itu sama. Dan demikian ini potensi-potensi ini ya bisa kita kali dengan kalau sudah bisa dengan internet, sepatah itu profil misalnya ada pengolah gimana mengolah dengan kalau tas itu dari masyarakat ini basnas sudah diberi kepercayaan oleh pemerintah diberi kepercayaan karena ada PP-nya di dan insya Allah ini akan ada apa namanya mungkin dia penyelenggara setiap 5 tahun sekali ada kompeten. Ini kan diberi kepercayaan oleh kompeten. Nanti
juga gimana supaya masyarakat percaya. Karena sekarang itu sudah banyak kebutuhan-kebutuhan dan saya lihat beritanya ini apa namanya ini pasti pada di masyarakat ada beda rumah, ada pemakaman fakir, miskin, pembimbingan, siswa pun ini kalau terus saja kita sampaikan kepada masyarakat transparan mungkin masyarakat akan banyak memberikan zakatnya kepada juga baik dimanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah zakat ya. Inilah zakat. Dan oleh karena itu zakat itu kalau menjalankan zakat iman, zakat fitrah saja itu kalau bisa memulai sebuah luar biasa. Inilah perubahan yang dihidupkan hari ini ya. Bagi jalan ulang tahun ini mari kita perbarui niat kita. Di kita perbarui gimana kewajiban kita. Kita tahu ada kewajiban kita sebagai umat Islam, di samping ada kewajiban sholat juga ada kewajiban zakat. Dan saya yakin orang tahun bahasa tidak ada orang miskin karena bayar zakat. Dan zakat itu hanya wajib ya, yang banyak sedekah juga ada sedekah wajib ada sedekah yang sunnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuka hati kita ya. Allah mau pada kita bersama sehingga lembaga yang sudah dipercaya oleh pemerintah ini juga makin dipercaya oleh masyarakat. Kamu harus kenal, harus sabar. Jadi kalau nanti sudah dipercaya betul, saya yakin nanti bisa berubah dengan baik dan bicara dengan lebih baik. Itu mungkin sedikit yang disampaikan. Dan mohon maaf, wallahu a'lam bila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Sementara itu pada peringatan HUT Basnas Kota Malang ke-22 juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua Basnas Kota Malang, kemudian diserahkan kepada Kiai Haji Kamzawi, Ketua Dewan Masjid Kota Malang dan Sekda Kota Malang. Selain pemotongan tumpeng juga diberikan santunan kepada masyarakat yang membutuhkan yang dilakukan secara simbolis. Simon Alfredo melaporkan. Ya biladi anta unwanul fahoma kullu maya tika yauma komi hayya komi mama kullu maya tika yauma komi hayya komi mama
kami manmu, jangan halang ke nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku, usapkah hati, wahai tanah airku. Cintamu dalam imanmu, jangan halang ke nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Basnas itu sebagai lembaga formal di dalam upaya ini ya, mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah. Nah ini yang kita pengen semakin menguatkan di momen hari ulang tahun lembaga Basnas yang ke-22 ini. Tentunya ada banyak hal yang pasti masih pengen bisa kita kembangkan, karena sampai dengan saat itu terbukti Basnas bisa menjadi mitra efektif bagi pemerintah Kota Malang dalam penanganan beragam problem masyarakat dan pembangunan di Kota Malang. Kayak di Kota Malang itu juga banyak teridentifikasi warga masyarakat yang butuh bantuan secara cepat, di mana kadangkala mekanisme penganggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena ketentuan itu tidak bisa hadir secara cepat. Nah di sini Basnas bisa menjadi mitra yang sangat efektif. Karena itu pemerintah kota berharap Basnas ini nanti segmennya tidak hanya ASN, tetapi juga seluruh warga masyarakat Kota Malang yang memang berkewajiban untuk memenuhi, menyalurkan zakatnya, infaknya, sedekahnya, termasuk rekan-rekan semuanya. Pak, terus secara khusus himbauan kepada para ASN Kota Malang seperti apa terkait kegiatan zakat? Ya, kita berharap bahwa semangat untuk berbagi, semangat untuk menyalurkan zakat itu kan kewajiban, syahadat, sholat, zakat. Gitu kan. Nah ini juga jangan sampai kendor, jangan sampai kendor, semangatnya terus, semangat berbaginya. Karena juga besaran di dalam penyaluran zakat ini kan sebenarnya seperti disampaikan Pak Yai tadi kan juga tidak besar. Ya. Tetapi mari kewajiban itu ada hak-hak warga yang kekurangan, ada warga yang termarginalkan. Di sana ada sebagian dari apa yang kita miliki, harta kita ini hak-haknya mereka yang membutuhkan. Untuk hari ini kita mengawali tahun apa ya? Apa ini yang pegang data yang ada beberapa 2-3 bedah rumah, juga ada tadi dua, ada satu kaki palsu, terus untuk oksigen satu, terus ada masjid atau pembangunan masjid itu ada 17 kalau nggak salah tadi itu adalah yang mewakili saja. Sekitar itulah yang hari ini yang kita distribusikan sekitar 142 juta mengawali awal tahun ini. Pak, tadi disebutkan apa terkait trust pada Basnas. Bagaimana sih Pak upaya Basnas Kota Malang untuk meningkatkan trust agar menyalurkan zakat infak? Ya, yang pertama kita menggunakan teknologi, artinya digital atau web atau segala apa ini media. Kita sudah gunakan melalui IG, WA, Facebook atau kita sudah lakukan. Juga menyampaikan apa yang kita lakukan selama setiap bulan itu memasukkan di sana, terpelaporan juga akan kita masukkan di sana. Ini guna memberikan gambaran bahwa kita ini terbuka. Ya. Siapapun boleh melihat dan siapapun boleh tanya di dalam pengelolaan zakat ini ada berapa, sampai sekarang ada berapa, dan itu kita mengelola dana umat dan tentunya terbuka, siapapun boleh melihat dan tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya lalwakon, ya lalwakon, ya lalwakon, kumpul wakon minal iman, warakakum minal hirman. Inhadu alal wakon, ya lal wakon, ya lal
lalwaton, ya lalwaton.